Hai, kenalin, aku Rain. Lebih tepatnya Julia Rainada. Kalau kata mama, arti namaku adalah suara hujan di bulan Juli. Aku merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang menjadi anak rantau. Bertekad menyeberang Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa untuk menimba ilmu merupakan suatu tantangan bagiku. Qadarullah, terlahir sebagai seorang muslim adalah suatu anugerah yang tak terhitung nikmatnya. Maka dari itu, sebagai rasa syukurku menjadi seorang muslim, aku akan selalu menerapkan halal lifestyle dalam kehidupanku. Meskipun kehidupan kampus sangatlah beragam dan banyak sekali gaya hidup yang aku temukan di sini, namun aku memilih untuk tetap menjadi diriku dengan selalu menerapkan halal lifestyle. Halal lifestyle sendiri dapat diartikan sebagai cara individu untuk menjalani hidupnya sehari-hari dengan prinsip halal, mulai dari tingkah laku, kebiasaan, aktivitas, hingga minat dan ketertarikan, yang semuanya harus sesuai dengan syariah Islam. Banyak sekali contoh gaya hidup halal yang dapat kita terapkan. Sebagai salah satu contohnya adalah menjaga dan merawat diri sebagaimana sunnah yang telah Nabi ajarkan kepada umatnya. Apalagi perempuan, tentunya kita tidak terlepas dari produk skincare dan kosmetik. Aku juga merupakan perempuan yang rutin membeli produk tersebut. Namun, hal yang terpenting bagiku adalah melihat kehalalan produknya. Aku selalu menggunakan produk skincare dan kosmetik yang telah diberi label halal oleh MUI. Sebagai seorang mahasiswi, aku juga selalu berusaha untuk mengalokasikan waktuku secara halal dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Seperti contohnya belajar, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman sekelilingku, dan juga mengikuti beberapa kompetisi yang dapat meningkatkan pengetahuan diriku. Halal lifestyle sangatlah bermanfaat dan penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan mengonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang baik, aman, dan sehat, maka itu akan membuat kondisi jasmani dan rohani kita akan semakin sehat dan semakin baik. Maka dari itu, mari terapkan halal lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.